Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Dunia Andy. Teman-teman Dunia Andy, hari ini saya akan ajak ke sebuah tempat penting dan bersejarah di Madinah. Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Jabal Uhud merupakan gunung yang menyimpan sejarah penting dalam Islam karena menjadi saksi perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menyebarkan ajaran Islam. Gunung ini menjadi tempat terjadinya Perang Uhud yang melibatkan antara kaum Muslim dengan kaum kafir Quraisy. Gunung Uhud, Jabal Uhud, tidak seperti kebanyakan pegunungan di Indonesia. Tingginya hanya sekitar 1.050 meter. Jaraknya sekitar 5 km dari arah timur laut pusat kota Madinah Al-Munawwarah. Dinamakan demikian karena posisi bukit ini kelihatan seperti menyendiri. Perang Uhud dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang tersebut menjadi kenangan penting dalam sejarah Islam. Latar belakang pecahnya Perang Uhud yaitu pertama, keinginan balas dendam dari Abu Sufyan dan kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada Perang Badar. Kedua, kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah. Pertempuran ini terjadi pada hari ke-15 Syawal tahun ke-3 Hijriah. Perang yang terdiri dari 1.000 pasukan Muslim dari gabungan orang Makkah dan Madinah, namun dalam perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay, salah satu pemimpin Bani terbesar di kaum Quraisy, memblot dan membawa 300 pasukan Muslimin, karenanya sisa dari prajurit Muslim yang ada hanya 700 orang. Jumlah pasukan Perang Uhud di kubu Islam hanya 700 orang, sedangkan pasukan Quraisy mencapai 3.000 orang. Ketika dua kubu bertemu di Uhud, Nabi Muhammad sempat berpesan kepada pasukannya. Pesan Nabi Muhammad saat Perang Uhud adalah agar para pemanah yang diposisikan di bukit tidak meninggalkan tempatnya apapun yang terjadi. Tujuannya agar pasukan musuh tidak mengambil alih posisi strategis yang sudah ditempati oleh para pemanah. Pada awal pertempuran, umat Islam dapat mengungguli kaum Quraisy meski kalah dalam hal jumlah pasukan. Namun, ketika kaum Quraisy dapat dipukul mundur, para pemanah Muslim lengah. Mereka meninggalkan posisi di bukit karena merasa perang telah usai dan bergegas mengumpulkan rampasan perang yang ditinggalkan musuh. Panglima perang kaum kafir Quraisy, yaitu Khalid bin Walid, yang saat itu belum bergabung dengan Islam, melihat pergerakan para pemanah Khalid bin Walid, segera memerintahkan pasukannya untuk menaiki bukit dan menyerang pasukan Muslim. Serangan balik dari kaum Quraisy yang tidak diduga membuat kaum Muslim kalang kabut. Perang Uhud dimenangkan oleh kaum Quraisy yang kehilangan sekitar 30 orang pasukannya. Sedangkan korban Perang Uhud di pihak umat Islam sekitar 70 orang. Menyusul kemenangan dalam Perang Uhud, Abu Sufyan bersama sekutu-sekutunya menyerang umat Islam di Madinah pada tahun 627. Dari bukit ini, kita bisa melihat landmark dari Gunung Uhud, sebuah masjid dan pemakaman para syuhada. Masjid Said Al-Syuhada di Madinah adalah situs penting dalam sejarah Islam karena menceritakan kisah Perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Letaknya juga bersebelahan dengan makam 70 syuhada sahabat Nabi Muhammad SAW. Masjid Syuhada selesai dibangun pada April 2017 dan menampilkan gaya arsitektur yang unik. Ini mencakup area seluas 54.000 meter persegi dan dapat menampung hingga 15.000 jamaah. Masjid Syuhada menghadap Gunung Rumat atau dikenal juga Bukit Pemanah, sebuah bukit kecil yang terletak di sebelah barat Gunung Uhud. Paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, wafat dalam Perang Uhud sehingga dirinya dinyatakan wafat sebagai syuhada yang syahid di jalan Allah. Setelah Perang Uhud usai, Rasulullah SAW bersama kaum Muslimin lainnya mengumpulkan jenazah para syuhada yang berjumlah sekitar 70 syuhada untuk didoakan dan solatkan. Para syuhada Uhud dimakamkan di antara Gunung Uhud dan Bukit Pemanah atau Bukit Rumat. Makam ke-70 syuhada Perang Uhud tersebut kini dikelilingi pagar yang terbuat dari besi dan kaca transparan. Keputusan memagar makam tersebut dilakukan untuk menghindari peziarah berlaku berlebihan. Dari luar pagar, makam ke-70 syuhada itu hanya terlihat berupa hamparan tanah. Di bagian tengah ada dua batu yang dalam budaya Arab itu sebagai nisan.
Dua nisan itu diperkirakan adalah tanda dari makam Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mushab bin Umair. Masyarakat bisa mendoakan para syuhada dari balik pagar, namun tidak boleh berlebihan, apalagi sampai mengkultuskan. Di tempat itu berjaga para syekh untuk mencegah hal tersebut, sekaligus jadi tempat bertanya dan meminta nasihat soal ziarah. Yang jauh yaitu akan kembali ke kota. Tapi kalau mereka naik kuda berarti mereka akan menyerang kota Madinah. Maka pasukan telik selanjutnya Rasulullah ini mengatakan, oh mereka naik unta ya Rasulullah. Oh berarti mereka pulang ke Mekah tidak menyerang kota Madinah. Maka aman. Lalu kemudian setelah sampai di Madinah, pasukan yang lainnya sudah sampai di Madinah, Rasulullah kembali mengajak sisa pasukan yang dari Uhud tadi yang masih capek kelelahan untuk mengejar. Saja mau ngejar, maka mereka segera kembali ke